Kapten Sevilla Ivan Rakitic jangan bertindak bodoh ketika lawan MU. Sevilla dijadwalkan bertamu ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada babak perempat final Liga Eropa 2022-2023. Hal ini membuat sang kapten Ivan Rakitic berkomentar jelang laga perebutan tiket ke semifinal tersebut. Pertandingan itu akan berlangsung pada Jumat, 14 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga di esok hari memang bukan pertemuan pertama Sevilla dengan MU. Sebelumnya, tim asal Spanyol itu lebih unggul karena belum pernah kalah dari The Red Devils. Los Palanganas tercatat menang 2 kali dan sekali seri. Namun, Rakitic mengakui sudah banyak kemalangan yang dihadapi klubnya musim ini. Dilansir dari Football Espana, pemain asal Kroasia itu berujar, sudah ada 3 pelatih, banyak cedera, banyak kartu merah, apalagi yang bisa terjadi pada kami tahun ini sekarang. Itu bukan yang kami inginkan, tapi mudah-mudahan kami akan bergerak maju, ucap Rakitic. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit tetapi juga sangat indah. Untuk bisa berkembang pesat, kami akan berjuang maksimal untuk mendapatkan hasil yang bagus untuk kembali di depan orang-orang kami, di Sanchez Pizjuan. Tapi saya tahu bahwa kami akan mendapat respect dari United karena sejarah hebat yang dimiliki Sevilla di kompetisi ini. Kapten Sevilla tersebut mengakui pertandingan ini bukan pertandingan yang mudah. Menurutnya, tugas terbesar Los Palanganas adalah memastikan mereka tidak mempersulit hidup mereka sendiri. Jangan membuat kesalahan, yang paling penting. Setiap kesalahan dalam pertemuan seperti ini akan dihukum. Anda tidak boleh bertindak bodoh, ujar Ivan Rakitic. Erik ten Hag klaim Anthony Martial bikin Manchester United mengerikan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengklaim Manchester United berada dalam kondisi terbaiknya ketika Anthony Martial berada di dalam tim. Sang pemain fit lawan Sevilla. Ten Hag menunjuk pada rekor mencetak gol Anthony Martial yang mengesankan meskipun faktanya dia telah bermain kurang dari setengah pertandingan tim pada musim ini karena serangkaian cedera. Ia mengatakan bahwa pemain asal Prancis itu akhirnya siap untuk tampil sebagai starter di leg pertama perempat final Liga Eropa lawan Sevilla. Jumat, dini hari waktu Indonesia Barat, 14 April yang akan menjadi penampilan pertamanya sebagai starter dalam 3 bulan terakhir. Statistik menunjukkan bahwa saat dia berada di lapangan, waktu yang dia butuhkan untuk mencetak gol sangat sedikit. Dan ketika dia berada di tim, saya mengacu pada pertandingan lawan Manchester City dan Liverpool. Kami memainkan sepak bola terbaik kami dan mendapatkan hasil terbaik sebagai sebuah tim. Ujar ten Hag dalam konferensi pers dikutip dari Sky Sport, Kamis 13 April 2023. Saya hanya menunjuk pada statistik dan saya melihat bagaimana dia berkontribusi pada tim, tambahnya. Diketahui cedera punggung dan masalah otot yang berulang kali terjadi membuat Martial hanya membuat 17 penampilan sepanjang musim, hanya 9 di antaranya sebagai starter. Namun, meski hanya bermain selama 729 menit, ia telah mencetak 7 gol dan memberikan 2 asis. Meskipun telah kembali berlatih penuh 5 pekan lalu, pemain asal Prancis itu belum pernah tampil sebagai starter sejak kemenangan 2-1 atas Manchester City pada 14 Januari lalu. Gelandang Manchester United Christian Eriksen tagih medali juara Piala Liga Inggris untuknya. Sampai saat ini, Eriksen mengungkapkan dirinya belum dikasih medali juara Piala Liga Inggris. Gelandang kreatif Manchester United Christian Eriksen berharap dirinya segera mendapatkan medali Piala Liga Inggris yang telah dibenangkan klub beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, pemain internasional Denmark itu belum menerimanya. Saya belum menerimanya. Saya harusnya mendapatkan medali itu. Namun memang berbeda ketika Anda tidak bermain di final. Tentu saja mereka yang bermain di final menerima medali di lapangan, merayakan dan bersenang-senang di sana, kata Eriksen dalam podcast Man United. Dan ada saya yang terpincang-pincang dalam sepatu bot, berusaha untuk tidak banyak bertingkah. Akan tetapi tentu Anda tetap ingin jadi bagian dari itu, tandas ex-gelandang Tottenham Hotspur dan Inter Milan tersebut. Gelandang pentolan Denmark itu absen di laga final Piala Liga musim ini kontra Newcastle United karena cedera ankle. Akan tetapi, masih berhak mendapatkan medali juara setelah namanya terlibat di beberapa laga fase awal turnamen tersebut. Sembari menunggu medali itu datang untuknya, Eriksen akan berjuang membantu Man United mengamankan kemenangan di perjumpaan pertama kontra Sevilla babak perempat final Liga Eropa 14 April besok.
David De Gea buka suara soal pembicaraan kontrak barunya di Manchester United. Penjaga gawang Manchester United David De Gea buka suara soal situasi kontraknya di Old Trafford karena kontrak lamanya di klub akan berakhir pada akhir musim ini. Kontrak kiper timnas Spanyol akan berakhir per Juni 2023 mendatang. Namun, Red Devils tampaknya santai soal masa depan pemain nomor satu mereka karena klub masih memiliki opsi perpanjangan untuk 1 tahun lagi. Kabarnya bahwa Manchester United sebenarnya sudah ingin memperbarui kontrak penjaga gawang berusia 32 tahun itu, tapi dengan pengurangan nilai gaji. Dan ini tampaknya yang membuat pembicaraan di antara kedua belah pihak menjadi buntu. David De Gea saat ini merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di Manchester United, dengan dia mengantongi gaji mencapai 6,9 miliar rupiah per musim, dengan terakhir kali dia memperbarui kontraknya pada 2019 lalu. Kabarnya, The Red Devils ingin menawari kontrak baru bagi kiper berusia 32 tahun itu dengan pengurangan gaji yang signifikan senilai 3,7 miliar rupiah per musim yang masih belum diterima sang penjaga gawang. Sekarang, dalam konferensi pers pra pertandingan melawan Sevilla di Liga Eropa yang kami beritakan dari Sun Sport, David De Gea ditanya tentang masa depannya di Manchester United dan situasi kontraknya saat ini. Tapi penjaga gawang timnas Spanyol itu menegaskan adalah pada pertandingan The Red Devils, bukan pada masa depannya, karena mereka akan menghadapi banyak laga secara beruntun. Ini bukan waktunya untuk kehilangan fokus dan memikirkan kontrak. Tujuan saya adalah untuk terus maju dan memainkan yang terbaik.